Selamat malam. Hari ini saya berada di daerah Bukit Lawang. Air panasnya ada. Ini dek, tipe apa yang sini kamar ini? Yang ini tadi, sebelah ini, yang dua biji ini. Ini. Nah, ini kamar bukan? Bukan. Jadi? Galeri. Oh galeri, saya bikin kamar juga. Oh berarti yang ini yang tipe sederhananya ya? Jadi yang deluxe-nya di mana? Di atas. Lantai tiga. Dua itu di laksa, yang lantai tiga yang depan sana. Oh, depan sini? Depan sini naik ke atas. Oh, naik ke atas. Tapi juga ya? Tangga ya? Tapi view-nya enak. Enaknya gimana? View-nya langsung ke sini. Bisa doang aja? Tapi nggak ada orang, sepi kan?
Ngeri mistir juga. Ini biasa hari apa ngelarnya? Malam minggu. Malam minggu doang? Malam minggu besok kita penuh. Oh penuh ya? Iya, iya, tapi ini depan sana memang parkir kita juga atau? Bukan. Oh bukan? Iya. Oh. Parkirnya ikulut. Oh, jadi sebenarnya jalannya kecil ini aja? Di mana? Sebenarnya? Ya, itu aja? Masuk sini aja parkirnya? Yang depan itu bukan jalan kita lagi? Oh, maka. Numpang lewat aja. Numpang lewat aja ya? Iya. Oh, makanya tadi soalnya dia dari map dibilang putar balik katanya. Makanya sini kok nggak kesini gitu kan? Kita lihat dari petunjuk arahnya itu apa? Dari teksnya baru muncul kesini. Iya. Oke, tapi ini nggak ada kolam renang ya? Nggak ada ya? Sungai aja doang ya? Iya. Oke. Ini udah berapa lama? Jalan 3, Pak. 3 tahun? Oh, 3 tahun. Di sini cabang ini aja? Iya, cuma satu. Nggak ada yang lain? Oh, tadi Medan, tadi mana? Nggak ada. Oh, oke. Tapi tadi di sistemnya dia bangunnya bertahap ya? Iya. Nggak semuanya langsung jeblak gitu nggak ya? Enggak. Satu-satu dulu dibangun mana gitu ya, Pak. Itu les musiknya kapan ada? Kita karaoke setiap malam minggu. Itu didatangkan orang atau? Enggak, kita ada alatnya. Enggak, maksudnya kalau siapa yang mau nyanyi, ya, bisa? Silakan. Oh, gitu. Kalau di sini kalau misalnya nyewa, ini ada panggung apa enggak? Ada aula atau apa? Aula ada, kita meeting room di lantai 2. Lantai 2 yang ini, atas ini? Depan sana. Oh, depan sana? Depan sana lantai 2. Uh-huh. Itu nyewanya gimana? Satu ada... Langsung ada makan siangnya atau gimana, ada paket snacknya? Paket meeting ada, meetingnya aja juga ada. Oh, juga ada? Hmm. Oh, gitu. Fasilitasnya di dalam ada ini fokus, mic, AC, kipas, sama kursi. Kapasitas berapa orang? 75 orang, itu paling mentok? Iya. Oh, iya. Karena dia bentuk teater kelas. Oh, berarti ada panggung? Oh, enggak. Enggak? Meja. Oh, meja semua ya? Berarti kita udah sedia semuanya lah ya, kursi semua udah disediakan ya? Udah. Udah include lah ya. Udah. Dia termasuk kue snack enggak? Oh, itu lain lagi. Oh, beda lagi. Tapi kan juga menyediakan kan? Ada. Ini berapa kamar semuanya? Ada total. 32. 32 kamar. Oh, gitu. Ya udah, makasih ya. Iya.
Hari ini kita berada di daerah Bukit Lawang. Kita sekarang berada di Heritage. Bang, kayaknya sama dia dijaga kebersihan di sini ya bang ya. Terus dia bikin batu-batu di sini ya bang ya. Ya, di bawah ya bang ya. Ini bukan batu dari sini ya bang ya. Ini. Tapi sama dia dibikin kayak gini-gini ya. Itu. Ini loh, unik banget nih bang. Dibikin bu ya. Jadi orang bisa santai. Sekarang kita lagi di belakang penginapan apa namanya?
namanya apa ya? Hari itu siapa? Ada yang berenang nggak, Bang? Oke. Sekarang kita lagi di tepi sungai, di belakang penginapan kita. Di Heritage Resort dan Restoran Bukit Lawang. Sungainya airnya cukup deras. Sungainya airnya cukup deras. Dan owner dari penginapan di Heritage Resort dan Restoran Bukit Lawang ini benar-benar menjaga kebersihan sungai yang ada di belakangnya. Jadi untuk para tamu yang datang menginap di tempat mereka bisa menikmati view pemandangan di tempat ini, khususnya di sungai ini, dengan nyaman, tidak ada nyaman lah ya, back to nature, tidak ada sampah, tidak ada bau-bau sampah. Malah ownernya itu mendesain tempat-tempat spot di tepi sungai ini dengan bangku-bangku, desainnya unik ya, bangku-bangku dan apa meja yang dibuat dari batu-batu di sungai, juga di sungainya, di tepian sungai ini yang masih menjorok deh, yang tepat di belakang penginapan mereka ini dibuat juga spot-spot tempat duduk dari batu-batu sungai. Seperti nampak tuh yang seperti saya capture di sini. Oke, terus juga yang sebelah sana di atasnya juga dibikin tempat kayak stage ya, stage untuk tempat apa ya, untuk photo booth dengan view Riverside, dari Riverside tepat di belakang, Riverside Heritage Resto dan Restoran Bukit Lawang. Anginnya kebetulan cuaca sedikit mendung, tapi karena masih pukul 7 ya, 7.15, tapi nyaman apa namanya, sejuk, jadi enak kalau menikmati view di sini. Di sana juga ada bridge tuh, bridge untuk ke tempat penginapan lain, karena di belakang ini kebetulan di belakang Heritage Resort, di belakang penginapan The Heritage Resort dan Restoran ini ada jalan, mungkin ada jalan setapak atau jalan untuk penduduk ya kan, untuk penduduk dari sebelah sisi sebelah apa perkampungan di belakang, atau pemukiman atau kampung di belakang penginapan ini, untuk memberikan akses ke atau menghubungkan ke tempat pemukiman di sebelah sana. Jadi ada beberapa penginapan yang ada di bantaran sungai Bukit Lawang ini ya, selain di tempat kami tinggal, The Heritage. Penginapannya kayaknya juga unik-unik ya, kayaknya seperti tidak kalah seperti yang di tempat-tempat wisata lainnya, seperti mungkin Bali ya, objek wisata ya, udah lebih mas apa ya, owner atau pemiliknya beberapa penginapan di sini kayaknya sudah semakin kreatif ya, inovatif, mungkin karena sekarang kan udah zamannya digital, jadi bisa
banyak banyak rekomendasi untuk membuat penginapan, apakah itu penginapan resort dan restorannya. Saya sih suggest sih kalau misalkan kalian mau stay di sini hanya untuk weekends ya, atau misalkan hanya untuk staycation untuk for a few days ya dengan family atau friends ya atau couple ya. Jadi yang khususnya di kota Medan dan sekitarnya, Medan, Binjai, juga pokoknya yang di Sumatera Utara lah ya, dan khususnya juga Medan ya atau sekitar Binjai ini, saya recommended untuk tempat ini untuk staycation tempat ini untuk weekends atau holidays ya, ya untuk 2 days atau 1 day ya, 1 hari atau 2 one night ya, 1 malam atau 2 nights atau 1 day atau 2 days ya, saya rasa saya bisa buat ini rekomendasi untuk kalian. Nah kalau misalnya bawa anak-anak tuh atau ponakan ya, saya rasa anak-anak tuh suka ya main sungai dan safety karena mereka masih bisa duduk di sebelah sana di tangga-tangga yang dibuat oleh heritage ini. Okay. Untuk main menyentuh air sungai kan masih nampak natural ya, merasakan alam view of the river dan sedikit hutan-hutan ya, hutan pinggiran kota ya, hutan yang ada di pinggiran kota masih natural, masih banyak ya lumayan pohon-pohon yang besarnya, jadi menambah kesejukan, cozy suasana ya, cozy atau kesejukan dan kesejukan di tempat ini, dan juga di tempat ini jadinya lebih juga natural sekali, dapat ya, bagus loh guys ya. Rasa kalau yang mau berenang bisa ya, tapi arusnya sedikit kencang juga sih. Kalau kalian dari sana ke sana kencang, tapi kalau mungkin berenang sebelah sana bisa lah ya. Dan airnya masih bersih sih guys ya. Aduh bagus loh, sangat kreatif sekali ownernya. Ini juga kayaknya dibikin spot untuk bikin tempat nongkrong mungkin untuk pas sore harinya ya, sore atau malam harinya, tapi karena masa pandemik SD ini kini sedikit cukup sepi ya. Itu aja sih guys yang bisa saya share buat kalian atau teman-teman. Thank you.
basah.